So guys, jadi ini aku mau ke ibunya ya, ke tempat persembahyangannya. Cantik banget kamu. Masa sih jelek banget. Dia sibuk sendiri. Coba lihat kuteknya dulu. Coba. Dia itu tadi kutekan. Bentar lo. Baru nyampe sini baru kutekan. So guys, jadi ini aku mau ke ibunya ya, ke tempat persembahyangannya. Cantik banget kamu. Masa sih jelek banget. Belinya udah di sana tuh. Kita nanti mau ke atas sana ya tuh, ke sana tinggi itu ya, tinggi banget. Ayo mau ngapain? Apanya? Wih, pintar main itunya, main apa gantu namanya? Gangsu sih, gamelan. Banyak yang kemarin dia kalau saat ini tuh nah nanti mau kesana tuh, naik kesana kemana? Cis, nah kesana kesitu. Sebelum masuk nanti alas kakinya itu seperti ini, nanti harus ditaruh di sana. Kan ada tuh tempat alas kaki ya, kayak gini lah suasana di Pura Gunung Salak. Pura apa namanya belum tadi? Pura Jagat Karya. Oh, jagat kartu yang punya. Pura ini namanya Pura Aam Parahyang Agung Yogyakarta nih. Ini nama puranya. Aku agak kurang paham sih nama pura ini apa. Soalnya namanya itu panjang banget. Kalian bisa baca sendiri tuh. Ini nama furunya. Dan ini pintu masuk kalau kalian dari depan ya. Ini pintu masuknya. Ini views dari atas. Di bawah. Bawah-bawah itu bawah banget, jurang banget. Pokoknya kalau buat ibu-ibu hamil enggak direkomendasiin nih buat apa namanya? Buat naik ke sini, mendingan muter ke sana tuh, ada jalan juga ke sana kata belinya, kata belinya. Nah, nanti kalau mau masuk di sana naruh sandalnya, alas kaki. Ini ngapain sih dari tadi sibuk sendiri? Coba lihat kuteknya dulu. Coba. Dia itu tadi kutekan. Bentar lo. Baru nyampe sini baru kutekan. Mau langsung sekarang sembayangnya beli? Nah, ayo. Itu bunga-bunganya. Apa nyari? Di mana? Canangnya beli di atas. Kau beli canang dulu yuk. Buat sembahyang kan di bawah. Di mana beli? Sana itu. Hmm.
jadi beli canang dulu sebelum sembahyang, beli sarana prasarananya. Kayaknya bakalan ini durasinya bakalan agak panjang. Kok matiin? Astaga. Jadi tadi dia itu menyuruh buat matiin ini buat pasang masker. Gila sih. Ya udah, kita mau beli itu dulu. Canang sarana prasarananya. Dihitung dulu, udah benar. Dihitung dulu, udah. Pas. Kenapa? Di sini. Ya udah ya, langsung. Belinya udah nungguin. Jadi ini itu ya, aku di sininya sembahyang hari Minggu, jadinya kok hari Minggu Sabtu. Hari Sabtu jadinya di sini ramai banget. Buat ibu-ibu hamil. Nah, di sini nih, lewat di sini nih, lewat ke sini, bukan lewat tangga tadi. Kalau lewat tangga itu tinggi banget. Kita bakal naik ke sana, saudara-saudara. Bareng dia. Dia udah tepar duluan, belum apa-apa udah tepar. Ayo naik. Bisa enggak? Enggak bisa. Gimana ini naiknya? Bus. Diam yang. Tak bikin ini sinematik, terus jalan terus. Hadap sana terus. Bilang pada Tuhan. Boleh sesayangkan nona. Semoga kita kan mampu jalani semua. Bagus. Capek banget. Kayaknya capek banget. Kalau ibu-ibu hamil gede di langsung kontraksi. Langsung mulus. Langsung di sini brojolnya. Tadi jalan makasih ya. Nah, itu langsung tempat belinya. Sana kadang ada lo yang jual kayaknya. Jadi di sini ngos-ngosan aku. Banyak balai-baleannya nih, tempat duduk-duduk. Di sini juga itu banyak juga yang jual kayak pakaian, canang, nggak tahu belinya. Kita tunggu di situ aja yuk ya, sini aja duduk sambil nungguin. Jadi di sini nunggunya. Gak boleh di sini? Boleh kok. Oh, gak bisa. Sini. Oh, ini gak bisa. Gak boleh dijadikan duduk. Di sana itu tempat buat banteng, saudara-saudara. Kok saudara-saudara sih? Di sana, di sini aja dulu duduk istirahat sambil nunggu belinya. Tadi tetap ditanggul itu. Turun, naik. Bilang pada Tuhan.
Jadi di sini aku bakalan bikin, tadi udah dijelasin kayaknya bakal ada dua video yang bakal aku bikin di sini. Begitu. Itu belinya udah datang. Ayo. Tadi Tiang sempet kaget nanyanya, ibu orang Islam ya? Iya. Orang Sunda? Iya, Sunda, gitu dia. Aku kaget ya, orang Sunda malah jualan Banten. Tapi ini termasuk kok, 10.000. Di Pura Mangun. Itu tempat sampahnya. Jadi kalau di sini harus menjaga kebersihannya guys, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi aku di sini ditemani sama Bu Wayan. Ini koreknya, ini alas kakinya. Sini. Jadi kalau mau naik, alas kaki ditaruh di sini. Sapu hati semua terjadi siapa lagi. Sapu hari su kena kau bahagia lagi. Dari pagi sampai pagi saya ingat kau lari. Bisa pikiran namun juga mimpi. Jangan berani kau sudahi sama sasa mati. Sebenarnya aja berdampingan. Swastiastu. Hadap sini ya, bagus banget view-nya. Views view, apa sih namanya itu? Pokoknya gitu lah. Swastiastu. Di sini ada itu Ganesanya. Sembayangnya di mana, Bli? Tiga kali. Kita sembayangnya sekali, tiga kali. Di sini ya. Jadi langsung itu ya, khususnya sebelum sholat. Sebanyak masalah datang silih berganti. Semoga kali ini lewati pegang sabjanji.
paling sayang jadi amin sampai nanti. Sapu hati suka terjadi siapa lagi. Sapu hari suka nak kau bahagia lagi. Dari pagi sampai pagi saingan kau lari. Bisa pikiran namun juga mimpi. Jangan berani kau sudahi sama sasa mati. Gak boleh mungkin gini gini. Oh gini. Jadi ini views dari atas ya nih. Kita tadi dari sana. Masuknya dari sana. Terus ke sini. Oh, di jam segini masih panas loh. Kok masih panas, masih dingin. Ini langsung menghadap ke Gunung Salaknya. Kalau boleh tahu ini apa, Bli? Tempat istirahatnya Sulinggih. Sulinggih apa Pulinggih sih? Sulinggih di sini tempatnya, tempat istirahat. Ternyata di sana ada itu tuh tempat semacam di atas itu yang kuning itu apa, Li? Wihara. Wihara. Tempat kalau nggak salah tempat pelantikannya biksu. Kalau masjid? Ya. Kalau masjidnya di mana? Ini ada di bawah. Jadi kita nanti kita sebenarnya ada di sini nanti siang terus siang atas sana enggak ini dulu terus ke atas setelah itu ada lagi ke atas kan. Sebanyak masalah datang silih berganti. Semoga kali ini lewati pikiran serjanji. Supaling sayang jadi amin sampai nanti. Sapu hati semua terjadi siapa lagi. Sapu hari suka nak kau bahagia lagi. Dari pagi sampai pagi saingan kau lari. Udah itu aja. Nyari tempat berteduh dulu. Di sini
ya di sana di tengah-tengahnya tepat. Sebentar dulu, situ kamu.